Pertama adalah kita bersyukur karena kita tiba di Jogja dengan selamat. Kita membawa kekuatan 22 pemain ya. Semuanya siap untuk pertandingan besok. Tentunya kita tahu run sekarang di papan atas, tapi kita semua bertekad untuk bisa mengambil poin di sini. Semua pemain dalam kondisi fit ya, kita insya Allah siap buat bawa pulang 3 poin ke Surabaya. Kita ada beberapa pemain baru ya, tapi kita diuntungkan juga ada penundaan kemarin, kita punya persiapan lebih ya, mudah-mudahan pertandingan besok kita bisa mengamankan poin. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama, tentunya ini dua kali saya ditunjuk sebagai caretaker. Itu merupakan amanat dan tanggung jawab saya. Saya kira itu tidak ada beban untuk itu. Ya, kita jalankan saja tugas seperti itu. Terus yang kedua, suasana psikologis pemain nggak ada masalah ya. Karena kita semua bertekad membawa nama baik Persibaya seperti itu, karena Persibaya ini tim besar. Jadi sudah sering saya katakan, kalau Persibaya ini menang itu hal yang biasa, karena kalau kalah itu hal baru yang luar biasa. Terima kasih. Hello, bonek and bonita, you can follow Gabar Bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani.